All set. Oh, fuck. What the fuck? Since when did I'm recording? I think I should record now. What's up everybody, welcome back to Cheeto Gaming. Dan kali ini kita bakal bermain Minecraft FIFA SMP Season 3. Dan hari ini yang gue tunggu-tunggu guys, hari ini kita bakal mendekorasi dapur kita. Dan gue juga minta maaf karena sudah 3 minggu, bukan 3 minggu, 2 minggu, apa 1 minggu since the last episode. Sorry, gue udah agak jarang gitu upload. Tapi gue bilang sama diri gue sendiri kalau at least gue ada upload buat 1 minggu ya guys ya. Ada episode 1 minggu sekali gitu. Gue berusaha banget ya guys ya, gue minta maaf banget juga. Dan ya, karena berkat itu, gue juga bisa gathering material-material buat episode hari ini ya guys ya. So, selama gue gak ada upload itu, gue juga ada login ke server bentar-bentar doang, mungkin kayak mining gitu ya. So, gue berhasil dapet segitu sepanjang gue gak upload. Itu banyak banget, bener. Dan ya, karena dapur itu kita butuh banyak iron ya guys ya, kalau nggak salah ya. Kalau kita lihat itu kulkas aja. Itu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 7 iron 7 iron. Like, what the heck? Hah? Emang kulkas di Minecraft bisa apa? Gue juga nggak tahu. So ya, banyak cincong. Langsung aja ya, go! Oke guys, so ini bahannya sudah semua siap. Kita langsung saja ya. Kalau di bagian sini itu flooring udah pasti gue bakal pakai quartz karena gue pingin warna putih guys. Gue pingin banget floornya warna putih karena agak match juga sama dindingnya ya guys ya, which is nice. Gue juga tadi udah nyiapin beberapa hardened clay karena gue nyadar kalau resepinya itu banyak butuh hardened clay ya. Kalau nggak salah cyan, gue nggak tahu cara pronounce-nya. Cyan hard clay ya. Ini ya, yeah, cyan hard clay. Blah. Cyan. I don't even care. Flooring sudah selesai. Jadi plannya gini guys. Gue mau taruh kayak kabinet-kabinet gitu atau kayak meja-meja dapur di sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Dan di sebelah sini mungkin gue bakal taruh furnace ya guys ya, karena pasti gue bakal butuh furnace banget. Jadi gue berpikir kalau kita lubangin dinding di sini. Kita taruh furnace ya guys ya. So, we're gonna place all of these. Boom, bababim bam. Di sini, bagian sini ntar gue bakal atau bagian tengah sinilah. Gue bakal taruh
meja makan ya. Oke, jadi kita bakal bikin bagian kabinetnya ini atau apapun yang namanya. So, kalau kita di sini ngelihat Mr. Crayfish, jadi yang pasti gue bakal bikin fridge, kitchen cabinet itu, cabinet itu kayak itu ya guys ya, kayak laci, nah laci-laci kayak gitu. Dishwasher, gue juga lupa bilang kalau gue udah bikin dishwasher sini guys, dishwasher sama lagi satu apa ini namanya, washing machine. Jadi ini gunanya buat repair tool dishwashernya, dan ini buat repair armor ya guys ya, which is very helpful. Okay, gue bakal stop ngomong bahasa Inggris. Gue nggak mau kayak anak skinny. So, ini. Jadi, ini dia kitchen counter. Bikin 8 aja lah. Terus gue coba cek dulu. Kitchen cabinet tadi gimana? Mungkin kita bikin kitchen cabinetnya dulu ya guys ya. So, block of quartz. Gue langsung bikin aja ya. Okay, kitchen cabinet gue butuh 4 kali ya. Iyalah, bikin 4 aja. Enggak tahu apa kelebihan apa enggak. So, kitchen cabinet itu enaknya itu di sebelah sinilah. No, cabinet itu bagian atas, man. Cito, what the hell, nigga. Gitu kali ya. Sink, ada sink kah? No, bins, that's a bin. Oh ini dia kitchen counter sink. Oh shit, gue perlu bikin basin ya. Gini. Oke, dapat basin. Terus sand hard clay, which is gue udah punya. Thread. Haha, kitchen counter. Agak di tengah. Okay lah, tengah lah. Satu. Yep, 1, 2, 3, 4. Okay. Jadi, no. Di sekitar sini gue mau tempat cooking. Di sekitar sini kita kayak tempat-tempat kayak toaster. Dishwasher, sekalian aja lah gue ini ya, gue pindahin ya. Dishwasher sama washing machine-nya. Ya, gitu deh. Ya. Gitu aja dah. Jadi kita bikin oven dulu ya guys ya. Which is oh my god. Mahal banget. Butuh 8. Aduh. Mahal banget. Gue juga nggak tahu ini oven gunanya buat apa. Jangan bilang dia bisa juga kayak ini ya. Kayak furnace ya. Seharusnya sih gitu ya. Tuh, coba kita cook raw beef. Apakah? What? Really? It cooks. Oh. Gak perlu coal. Fix. Ini gak perlu. Fix ini. Ini furnace. Gua udah enggak perlu, kita udah bisa pakai ini. Udah enggak perlu coal kita, men. Gila, bah. Inovasi baru ini. Kayaknya kita butuh microwave ya, guys ya. Tapi microwave ini kayaknya sama kayak ini ya guys ya, apa namanya,
sama kayak oven. So, yep, terus udah bar stool ini kayaknya buat bar. Chopping board. Okay. Awkward slap. Gue juga lupa bilang sama kalian guys, ini kalian alasan gue kenapa kayak banyak ada sedikit gold dan yang lainnya banyak itu ya gara-gara ini ya guys ya. Gold backpacksnya. Okay, so chopping board. Harusnya sih deket sini. Okay. Kalau nggak salah kita langsung bisa taruh makanan di sini. Kenapa nggak bisa taruh makanan? I don't know. Dekorasi. Terus toaster. Toaster perlu banget ya. Okay. Toaster. Bam 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 bam. Toaster kayaknya nggak bisa dipakai ya. Cuman hiasan doang. Dekorasi. Terus kita coba kayak gini aja ya. Kita lihat-lihat dulu. Oven range hood itu bagian atasnya ya guys ya. Kelihatan aneh banget loh. Apa yang bisa taruh di atasnya oven range hood ini ya? Mungkin kita sekarang sudah sebaiknya bikin meja ya guys ya. Oke, okay, agak banyak ngambil tempat tapi bodoh. Oke. Okay. So, cookie jar. Ah, black wool lagi. Biasanya sih taruhnya di tengah ya guys ya. Makanan-makanan kayak gini. Alasannya sih gue punya cookie ya. Ntar gue bikin cookie aja gampang. Jadi, tapi masalahnya gue perlu ke jungle bayam dulu. Terus blender. Of course, black wool lagi. Kita taruh di. Sana lah. Terus plate itu quartz. Oke, okay, jadi di sekitar tempat yang isi apa namanya? Aduh, apa lagi namanya? Isi tempat duduk. Nah, 9 plate coming right up. Oke, okay, benar lah. 3 4 5 6 7 8 9. Aha. Lu pada makan itu aja deh. 2 3 4 lagi satu. Lu bisa makan. Lu mau makan roti gak? Tuh makan tuh roti. Udah semua ya kecuali fridge. Plugs. Nah, tuh makan tuh banyak banget nih. Fridge. Dimana gue sama sekali nggak punya. Itu berapa blok ya? Oh, pas 2. Tuh 2. Nope. 2. Iya. Kelihatan aneh banget. Gue tahu kalian nggak ada yang perlu ngasih tahu gue. Gue tahu itu kelihatan aneh banget, makanya gue tambahin kayak gitu. Nggak perfect banget sih, cuman at least I tried. Ini masih memang masih jelek banget, cuman dalam waktu ke waktu bakal gue upgrade ya guys ya. So jika kalian punya saran ya, jika kalian nonton sampai sini, kayaknya bakal dikit yang nonton sampai sini. Jadi jika kalian punya saran buat upgrade tempat ini, dapur ini, silakan komen di bawah ya guys ya. Gue bakal baca komen kalian. Saran-saran dari kalian itu pasti bakal gue baca, dan gue sangat berterima kasih jika kalian bisa memberi gue saran serta kritik ya guys ya. So ya guys, itu aja video hari ini ya guys ya. Maaf banget video ini, maaf banget gue udah lama nggak upload, semingguan lah gitu. Yap. Gue gak mau banyak alasan, gue langsung bilang gue minta maaf aja. So yeah guys, thanks for watching, dan jangan lupa like jika video ini menghibur kalian, dan jika memang video ini sangat menjebalkan atau gak menghibur kalian atau apalah gitu, silahkan dislike aja guys. Gue ngomong serius, itu hak kalian semua. Jadi kalau kalian gak suka ya dislike aja.
So guys, thanks for watching, dan gue bakal bertemu kalian di episode selanjutnya guys. Bye bye.